Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue tentunya masih ada di game Hotel Headway lagi. Nah, dan mini event di Hotel Headway ini telah tiba, guys. Nah, ini udah kelihatan ya, guys, di tampilan pertamanya. Keren sekali, guys, ada awan-awannya gitu. Dan juga di bawahnya kayak apa ya, guys? Kayak gunung gitu, guys. Gunung Merapi gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan nge-review event terbaru ini ya, guys. Dan kita lihat dulu dari inboxnya. Udah ada infonya kah? Oh, kalau di inboxnya belum ada infonya ya, guys. Nah, okay, kita langsung aja ke lobby dulu. Wow, ternyata kita dikasih sembako gratis lagi, guys. Lumayan. Ini ada koin dan juga DM putaran spin, terus koper ya, mantul. Kita langsung aja ambil. Mantap. Dan di Bandung lagi hujan nih, guys. Mungkin kedengeran suara hujannya ya. Maaf kalau berisik, guys. Nah, dan ini jadi ada batu kayak gini, guys. Di dekat mesin lost and found ya. Wow, kok ada batu di sini ya. Oh, ini ternyata, guys, ada toko baru. Wow, keren sekali, cuy. Mantul, ada toko baru di lobby ya. Nah, ini nama tokonya, guys. Langsung aja kita lihat. Nah, ada item terbarunya ya. Ada item baju, keren sekali, cuy. Mantap. Amulet udara. Oh, ini item udara ya, guys. Nah, ada item bintang 5-nya juga. Sayap elemen udara, mantul sekali, guys. Okay. Nah, jadi event kali ini mungkin event elemen gitu ya, guys. Ada 4 elemen. Lambangnya juga ada udara, api, sama apa ya yang hijau itu, guys, dan juga ada air ya. Okay, jadi ada 4 elemen. Mantap. Di event kali ini, guys. Nah, ini yang baru rilis adalah item-item udara dulu ya, dan baru sedikit juga, guys. Mungkin ada warna kulit juga, ada furniturnya juga. Wow, keren, guys, ini angin ya. Mantap. Ada warna baru juga. Dan juga ada background terbaru juga, 4 elemen, mantul, guys. Nah, ini ya, 4 elemen yang kayak di lambangnya itu, guys. Dan harganya juga lumayan mahal, 4.500 DM, guys. Tapi di sini gue gak bakalan beli dulu karena lagi nge-review dulu ya video kali ini, guys. Okay, jadi lumayan item yang baru ditambahkannya keren, item udara ya. Nah, nanti pasti bakalan ada item elemen api ya. Kayak gimana nanti gue jadi penasaran ya, guys. Kita tunggu aja nanti. Nah, sekarang kita lihat di mesin Lost and Found apakah ada yang baru juga. Wow, ada, guys, item epic cuaca berawan. Dan juga ada kacamata. Dan ada apa ini, untuk di wajah gitu ya, guys. Okay, keren. Jadi ada 3 item yang baru. Dan juga kita lihat dari spin. Nah, dari spin juga ada item bintang 5 terbaru, set penguasa elemen. Wow, mantul nih, guys, kayaknya keren ya setnya. Kalau dapat set lengkapnya dapat hadiah DM 7000 DM, mantul, guys. Nah, jadi nggak sabar juga gue nanti ya, pengen nyepin. Okay, dan kita lihat ke item mesin petik kayu. Nah, kalau di mesin petik kayu ini belum ada yang baru ya. Dan di daur ulang ada furnitur yang baru, mantul, item bintang 5. Dan ada item baru juga, anting, celana.
di bintang 4 ya guys, dan di bintang 3 juga ada. Mantul guys. Di bintang 1 juga ada item furnitur ya. Okay. Jadi lumayan ada banyak juga item-item terbarunya guys. Nah tapi gue lihat nggak ada gerobak terbaru ya. Biasanya suka ada, kalau ini nggak ada ya. Mungkin ini karena event mini event ya guys, jadi nggak ada gerobaknya. Nah tetapi ada toko yang terbaru ini ya guys, mantul sekali. Oh iya, kita lihat dari fitur toko apakah ada juga ya. Pastinya tentu ada ya. Kita cari, nah ini dia guys, toko elemen ya, 4 elemen, dan ini item-item terbarunya. Baru ada 6 item ya. Okay. Coba kita lihat lagi di bawah. Nah, jadi ada batu-batunya kayak begini, guys. Ada batu-batunya ya, guys. Okay. Nah, dan di sini pagarnya jadi berantakan kayak gini, guys. Jadi terganti sama batu-batu. Dan keren sih di tokonya itu ada lambang-lambang 4 elemen kayak gini guys. Dan nyala begitu ya. Mantul. Nah okay, gue akan coba ke pantai ya. Apakah ada perubahan juga di pantai. Sekui, kita langsung aja ke pantai guys. Nah gue sudah ada di pantai, dan kalau di pantai masih biasa aja guys. Wow, ada retakan dimensi ya. Di sini juga ada retakan DM guys, rip DM, di sini rip coin ya. Nah yang mau ambil silahkan ambil. Kalau gue skip dulu sih karena lagi bikin konten ya. Dan maaf guys kalau berisik ada suara hujan ya, karena lumayan besar juga hujannya di sini. Nah jadi di pantai ini nggak ada perubahan guys. Kita coba lagi pindah ke pelpet ya. Nah guys kalau di pelpet ada perubahannya ya, jadi ada awannya dan juga lantainya jadi berbeda. Keren sekali guys. Wow, banyak awannya guys, jadi berasa di langit ya. Mantul sekali guys. Tetapi nggak ada toko yang baru lagi ya. Kita coba cek di tokonya, kali aja ada item terbarunya. Nah nggak ada ternyata guys. Nggak ada item-item terbarunya ya. Cuma perubahan ruangannya aja sih guys. Jadi ada awannya dan lantainya berbeda ya, mantul. Dan di sini nih yang lebih banyak awannya guys. Okay. Keren sekali guys. Nah kita balik lagi aja ke lobby ya guys, karena menurut gue itu perubahannya keren sekali dan juga ada toko terbarunya ya. Jadi kita pindah lagi ke lobby guys. Nah gue udah ada di lobby lagi guys. Mantul ya, kalau di lobby itu perubahannya keren sekali guys. Dan gue tadi kagetnya ada toko terbaru ini guys. Dan pas gue lihat ada item-item terbaru elemennya ya. Keren sekali guys. Tapi yang ditambahkan baru item satu elemen ya, yaitu item udara guys. Nah kita nanti tunggu aja item-item terbaru elemennya. Yang belum ada yaitu item elemen api dan juga yang hijau ini ya, itu elemen apa guys, dan juga elemen air ya yang belum ditambahkan item-itemnya ke toko terbarunya. Dan semoga aja nanti item-itemnya keren-keren cuy. Dan di sini udah lumayan ramai juga guys. Halo. Nah buat kalian yang mau beli item-item elemennya, silahkan kalian ke toko yang ada di lobby ini ya guys, toko baru, atau bisa langsung ke fitur tokonya. Dan mini event ini menurut gue sih keren juga guys.
karena ini baru juga ya eventnya. Menurut kalian bagaimana, nanti kalian komen aja guys. Dan buat kalian jangan lupa terus menabung ya guys, biar bisa dapat item-item yang kalian inginkan. Nah, jadi di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur dan juga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian, dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Gali Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.